Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anda hari ini? Salam jumpa, senang sekali. Kali ini saya Erdo Pratama dapat menjumpai anda kembali dalam acara Seruput 72 Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Dan seperti biasa pemirsa, saat ini saya sudah berada di Radio Tidar Sakti Jalan IRS Kurnia Wiji Batu. Dan kita akan mengundi 10 hadiah harian uang tunai, masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah dari Seruput 72 Tora Susu. Dan saat ini saya tidak sendirian, karena saya sudah ditemani oleh beberapa perwakilan dari pihak Tora Susu, Dinsos dan juga dari notaris. Sebelumnya kita sapa dulu. Apa kabar Ibu? Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat terus. Oke, sehat terus ya Bu ya. Dari Biata Resu ada Mas siapa namanya? Yohanes. Mas Yohanes, iya. Apa kabar Mas? Luar biasa, semangat. Mengundi ya Mas. Siap. Iya. Siap sekali. Dari Dinsos ada Ibu Yunani, apa kabar Ibu? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, semuanya sudah semangat, jadi kita semangat juga untuk mengaduk-aduk amplop yang sudah Anda kirimkan. Dipersilakan untuk Mas Yohanes untuk masuk ke dalam box besar ya. Kita akan mengambil 10 hadiah harian uang tunai, masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah dari Seruput 72 Tora Susu pemirsa ya. Dapat Anda saksikan di depan saya ini sudah banyak sekali amplop-amplop yang sudah Anda kirimkan dari beberapa media partner di Malang Raya, dari Malang TV, kemudian dari Radio Tidar Sakti, dan juga dari Radar Malang. Semuanya dikumpulkan dalam satu box besar ya, dan akan diundi 10 pemenang hadiah uang tunai, masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah ya. Makanya buat warga Malang yang belum mengirimkan bungkus Tora Susu, ayo kirim sebanyak-banyaknya. Ajak teman-teman Anda, ajak keluarga Anda untuk mengirimkan bungkus Tora Susu dengan cara memasukkan ke dalam amplop, tulis nama, alamat, nomor KTP, dan juga nomor handphone, kirimkan ke dropbox terdekat di rumah Anda. Malang TV, Radio Tidar Sakti, kemudian juga Radar Malang pemirsa ya. Baik, sudah dapat berapa ini? Satu. Oh, masih satu ya. Oke, dua. Kita aduk lagi. Tiga, empat. Iya. Lima. Enam. Oh, lima. Lima ya. Berarti kurang lima lagi ya. Oke, enam. Kita aduk terus. Yang paling pojok, Mas Yohanes. Tujuh. Kurang tiga lagi. Delapan. 9, 1 lagi 10. Baik, terima kasih Mas Yohanes. Silakan kembali lagi untuk kita akan buka ya. Dan sebelumnya kita akan cek dulu keabsahan dari beberapa amplop-amplop ini. Kita tanya dulu dari pihak notaris, bagaimana Ibu? Oke, kita baca ya. Bismillah. Nama, alamat, nomor KTP, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor KTP, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor NIK, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor NIK, nomor HP juga lengkap. Lengkap semua ya. Baik, dari pihak Tora Susu bagaimana Mas Yohanes? Ya, untuk nama, alamat, nomor KTP, nomor HP lengkap. Untuk nama, alamat, nomor KTP, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor KTP, nomor HP lengkap. Lengkap ya. Dari Bu Yunani bagaimana Ibu? Nama, alamat, KTP HP lengkap, nama alamat KTP lengkap, nama alamat nomor HP NIK lengkap. Baik pemirsa, langsung aja kita akan membuka amplop ini. Apakah di dalamnya adalah Tora Susu atau mungkin Tora Bika 2? Silakan Ibu notaris. Ya. Yang terpenting adalah Anda harus mengirimkan bungkus Tora Susu ya. Minimal expirednya adalah Januari 2020. Bagaimana Ibu? Ya, 2 bungkus Tora Susu dengan kondisi di atas 80%. Masa expirednya kedua-duanya Maret 2020. Sah ya? Sah. Oke. Baik, dari pihak Tora Susu bagaimana Mas Yohanes? Untuk kondisi bungkus 80% bagus. Untuk expired November 2020, kedua-duanya sama. Sah. Sah. Baik, dari Dinsos bagaimana Bina ini? Kedua-duanya Tora Susu, dari pembungkusnya 80%. Masa expirednya November 2020, dua-duanya November 2020. Sah. Baik pemirsa, kalau begitu langsung aja kita akan menghubungi via telepon beberapa pemenang 10 pemenang hadiah harian, masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah di acara Seruput 72 Tora Susu. Baik pemirsa, berikut nama-nama pemenang 10 hadiah harian uang tunai, masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah dari Seruput 72 Tora Susu. Pemirsa, berikut nama pemenang undian uang cash 500.000 rupiah Tora Susu Seruput 72 Malang edisi tanggal 30 Maret 2020 yang merupakan hari ke-78. Pemenang pertama, Nawiyah Jalan Candi 3A nomor 389 RT 4 RW 3 Karang Besuki. Pemenang kedua,
Agustiawan, Dusun Sekar Putih, RT 17B, RW 05, Wagir. Pemenang ketiga Muhammad Munir, Jalan Kelampok Asri, 2/280, RT 1, RW 2. Pemenang keempat Heni Matasari, Jalan Raya Randu Agung, RT 8, RW 3, Bululawang. Pemenang kelima Ratna, Suwaru, RT 9, RW 2. Pemenang keenam Kasiati, Jalan Molek 2, RT 12, RW 3, Kepanjen. Pemenang ketujuh Encih N, Jalan Raya Bandulan 130, RT 2, RW 1. Pemenang kedelapan Suguati, Dusun Boro Bugis, RT 5, RW 10, Sabto Renggo. Pemenang kesembilan Naning, Jalan Karya Timur 4, nomor 65. Pemenang ke-10 Ilham Alfian, Jalan Kiai Haji Yusuf nomor 130, RT 5, RW 5. Masih ada 220 orang lagi yang akan menang undian uang cash Rp500.000 dan masih ada 4 hadiah umroh. Kirim sebanyak-banyaknya amplopnya dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian Torah Susu Seruput Rezeki 2 ini. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Selamat untuk 10 pemenang hadiah harian, masing-masing mendapatkan Rp500.000 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 30 Maret 2020. Selamat buat pemenang, dan yang belum dapat hadiah jangan berkecil hati, masih banyak kesempatan buat warga Malang untuk mengikuti acara ini, karena acara ini dilaksanakan setiap hari selama 100 hari non-stop. Jadi buat warga Malang yang belum mengirimkan bungkus Torah Susu, ayo kirim sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan ke dalam amplop, tulis nama, alamat, nomor KTP, dan juga nomor handphone, kirimkan ke kelompok terdekat di rumah Anda. Malang TV, Radio Tidak Sakti dan juga Radar Malang. Warga Malang juga bisa menyaksikan hasil pemenang undian harian Seruput Rezeki 2 Torah Susu di Malang TV setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan juga setiap 30 menit sampai jam 10 malam. Torah Susu, nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Yakin gak tergoda?